من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Majlis kita pada malam ini, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga fadilah yang terpuji dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang mengikuti mereka hingga ke akhir zaman. Begitu juga untuk diri kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, sahabat handai kita. Begitu juga para jemaah, para sukarelawan, para pegawai masjid, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga juga majlis pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقائل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Afiq bin Hashim, insyaAllah pengacara majlis untuk acara ini. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Mustar, pengurusi Azadabis Masjid Asyafi'i serta para ahli lembaga petakbir Masjid Asyafi'i, Al-Fudala ahli-ahli panel forum perdana, Al-Fudala imam-imam muda dan Qari Muhammad Syadid bin Abdul Latif, ketua-ketua qariah, wakil-wakil masjid, para pegawai masjid, para sukarelawan masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Ahlan wa sahlan, diiringi ucapan terima kasih di atas persediaan memeriahkan majlis pada malam ini. Pertama dan terutama sekali, mari bersama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita berkumpul di stadium Juru Cukang pada malam ini untuk bersama-sama mengikuti acara tahunan anjuran Masjid Asy-Syafi'i iaitu Forum Perdana 2019. Alhamdulillah. Di kesempatan ini, pihak penganggur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutama kepada pihak pengajar serta seluruh pihak yang mengadakan Forum Perdana 2011 secara langsung atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka penyelenggaraan acara malam ini, insyaallah dalam kita akan bersama-sama dengan para imam muda dan muslim cerdas. Untuk maklumat hari ini, hadirat sekalian, Imam Imam Muda yang dapat berserta sebuah program Raiwati di Malaysia yang dinamakan Imam Muda yang disiarkan di saluran Astro Kuwati. Rancangan ini diadakan untuk mencari para pedakwah-pedakwah muda ibarat rancangan Raiwati Singapore Idol atau Anugerah, tapi itu untuk mencari penyanyi. Oleh itu, mereka diberikan tugasan yang mencabar setiap minggu. Untuk mengikuti perjalanan mereka di rancangan tersebut, anda boleh musuri dalam majlis. Dengan ini, majlis dengan cara rumahnya menjemput para imam muda. Mereka akan berhati dan cantik dan nasihat. InsyaAllah mereka akan mempersebarkan tuan nanti dan juga akan mengadakan perkongsian ilmu. Dengan cara rumah yang dipersilakan. Allah
kami sudah dengan topik bahwa sedang ada di malam ini, yaitu Al-Quran bin Hayati. Kepada kita dalam setelah dari InsyaAllah. Orang lain saya tak kenal, aku tak cinta. Betul kan? Jadi saya perkenalkan dua orang sana. Saya tinggal dan kedua-dua kenal ni. Bagaimana saya berkini sebelah ini. InsyaAllah. Yang pertama saya di sebelah kanan di hubung saya. Itu akhir yang pertama. Abdullah Tuan Muhammad Ibhar Arif Mawab Khafini. Beliau, ya, kalau tuan-tuan Habib Hazat dah kenal, biasa keluar di kata tinggi, tinggi 1, tinggi 9, esok awal, sisi radio, sebagainya. Nah, hebat tu. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa, pernah lihat tentangan tanah Ustaz di tinggi 9. Dan tengah, foto perdanaan orang Ustaz tinggi 1. Anda lihat tadi. Itu apa yang Ustaz itu sedang menyiapkan PhD di Fakulti Jenderal Islam di Universiti Bahasa Malaysia. Pernah menjadi pensyarah jabatan Syekh Kolej Universitas Langau Kuih satu ketika dahulu. Dan kata ni tadi kenakan dengan Masyarakat nak ambil dia tunggu balik. Dan sekarang ni sebagai pensyarah Syekh Kebadat dan semasa jabatan Syekh Kuih Bangsa Alam Kuih pernah menjadi masjid. Dan sekarang Imam Muda Masyarakat Kedua 2017 baru-baru ini. Inilah dia masjid Masyarakat Banyak menyumbangkan tenaga, ilmu dan sebagainya. Saya pun juga melihat walaupun muda, 30-an, tapi ilmu dan sebagainya Allah tidak mati, insyaAllah. Anda tak tahu juga, orang Allah tak kan, kita saya nak menikmati sendiri. Yang kedua, yang kedua, iaitu Fadil Ustaz Tukar Yahya yang berasal dari Singapura sendiri. Semasa dan semua juga terdekat dalam kesalahan. Dan beliau juga sedapi penyelia madrasah kasih Al-Quran Sekolah Utama Radul Ma'ah. Itu madrasah yang pertama yang menawarkan itu kebijakan kasih Al-Quran di Singapura. Sebab Ustaznya Alhamdulillah. Beliau juga pernah mendapat ijazah pertama dalam bidang bahasa Arab dan sastra dari Universiti Al-Azhar Masjid di tahun 1966 asalnya. Dan beliau menyambung pelajaran tingkat master ataupun sarjana, ijazah sarjana dalam Al-Quran dan hadis di Islam berbangsa Malaysia terbaru 2005. Baik, saya itu tak nak berkesinan dulu. Tapi sebelum kita pergi ke soalan, saya suka untuk kita nak lihat di mana akhir pada negara ini kita nak kerja dengan satu. Tapi kita Abu Nawas, seorang Abu Nawas itu kalau kita kasih kepada seorang yang mau kasih pelawak di tanah Arab satu ketiga ini. Seorang bertanya kepada Abu Nawas, aku ini untuk yang siapakah yang perlu aku tanya? Kata Abu Nawas, ada 4 orang dalam dunia ini. Sama tengok orang satu persatu. Dia kata golongan orang pertama, orang yang tak tahu, yang dia itu tidak tahu, ini tidak tahu. Faham tu? Itulah orang bodoh. Dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu diri ini tak tahu. Orang yang bodoh. Jangan kalau kata dia. Yang kedua, kata Abu Nawas, orang yang kedua, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu yang dia tahu. Itulah kanak-kanak yang sedang mencari ilmu. Maka ajari lagi. Golongan yang ketiga, orang yang kemana? Orang yang tahu dan dia tahu yang dia tahu. Orang yang tahu dan tahu yang dia tahu. Begitu, saya cuba mengira. Orang yang tahu dan dia tidak tahu yang dia tahu. Itu orang yang lain sekarang. Orang yang sekarang dengan dia mimpi masuk hidup dengan dia. Dan yang keempat, kata Abu Nawas, orang yang tahu dan dia tahu yang dia tahu. Dia tahu dan dia tahu yang dia tahu. Saya ingin juga tu, nanti tu lah faham. Yang keempat ni lah, yang kita nak jadi seakhir nanti. Bila balik nanti, kita tahu yang kita tidak tahu bahawa kita tidak tahu. Allah Allah ya. Cuba kita putih untuk kejelasan ya. Kita dengar satu-satu ucapan kepada ahli kena kita yang pertama. Ya, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Saya tujukan kepada Al-Fadil, Ustaz Ibuhar, iaitu Ustaz, apabila disebut sama dengan Islam, dah pasti. Sama dengan itu haruslah merangkumi berbagai aspek. Iaitu contoh aspek pembangunan fizikal, aspek kemanusiaan, aspek kerohanian, ilmu dan lain-lain.
Dan sudah tentu ia terpik daripada contoh utama-utama itu sendiri yang ada di Al-Quran itu. Jadi tak mahal untuk Ustaz Al-Quran pada itu semua soal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi Nabi memandangkan kita sebentar tadi Imam Uzzah Hasan, sahabat saya, Ustaz Syed Gawus, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apabila kita melihat kepada persoalan yang ditunjukkan, ada kalanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa bahwa Al-Quran telah mengajar banyak kepada kita. Al-Quran mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertanggung. Manusia jika ikut apa yang disebut dalam Al-Quran, pastinya kita akan menjadi manusia yang hebat di dunia, hebat di akhirat. Oleh kerana itulah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam Al-Quran, "Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim." وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. أبغض الله سبحانه وتعالى بركاته وتعرفه من طريق الله من طريق الله وتقتدى من طريق الله بسمي من طريق الجوف يسمي ومشهد من طريق الله إشوء القرآن المنهي القرطوم بكاملة سنة هذا محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita sebenarnya betul-betul, kamu tidak akan berpecah-belah. Dan kalau kamu tak berpecah-belah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kira lelaki, tak kira perempuan, bila rasa nak berpecah-belah, hanya tak bergantung saja dengan dia, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Dulu ni, masa di awal-awal Islam, kamu dalam keadaan yang cukup buruk sama cukup. Tidak berakhlak, saling bunuh-membunuh antara satu sama lain. Berzina, istri orang, istri kamu. Istri kamu, istri orang. Anak-anak dibuang, anak-anak dibunuh. Semua yang merupakan satu tambahan itu yang apa itu di zaman dahulu. Maka datang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermasalah sekalian, melarang segala perkara itu, mendidik kita dengan Al-Quran agar hidup kita ini menjadi hidup Al-Quran, generasi Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Qutb. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ajak kita beberapa perkara antaranya untuk bermasalah sekalian, ta'limul qatl, mengharamkan pembunuhan. Tak kira masalah apa dulu sekali itu. Kalau di Indonesia, kalau orang-orang sekalian, bunuh anak ini perkara biasa. Jumpa peti dalam tong sampah. Beri dua lagi. Dua tiga hari lepas, seorang peti tersangkut dekat jambatan. Kita tak tahu. Satu sekolah, orang-orang sekalian, jika berbayang di mana, tanda sumbat, tersumbat tanda. Bagi orang lain kita tanda sumbat,
Saya kepada badan tersumpat di dalam lubang gambar dengan izin saya sebut. Bayangkan betapa tidak sama dulu kita pada hari ini, apa betul ayam di kebelakang saya. Kita lupa masa Al-Quran, kita lupa jadi anak-anak kita Al-Quran. Inilah putra kita masih mundur untuk menghormati sekalian. Oleh kerana itulah Umar bin Khattab, pada suatu ketika Umar bin Khattab duduk saja-saja. Masa ini dia menjadi khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Tengah duduk-duduk. Wadahika bahkan syarida. Maka Umar gelap, wah. Wabadadad. Wadahika bahkan syarida. Kemudian dia menangis yang teramat sangat. Para sahabat kata macam mana, apa dah jadi dengan Umar? Adakah pemimpin aku dah gelap? Bayangkan, orang dia gelap kemudian dia menangis. Ada orang juga jalan-jalan buat saya. Sama ada dia nangis, dia. Apa dia menangis. Mereka gelap, apa tu menangis? Memang, situ rasa pelik. Para sahabat tanya, ya Umar, marilah, kenapa kamu? Maka Umar kata, wajib tu, aku gelap, aku suka bersendirian, atau aku jadi gelap untuk apa? Aku teringat suatu ketika masa aku zaman jahiliyah. Panakku ilahi min salari, aku buat Tuhan ku dari bertamak. Dia buat sama aja, kan dia beri tamak, aku buat begitu, tepat, buat kepala somen, badannya apa, berenok. Tangan ini, buatlah begini duduk, buat duduk. Bila cukup, apabila sebulan daripada tugasan, aku dalam keadaan lapar. Saya katakan saja. Maka, para air itu ilahi, aku nampak Tuhan. Buat akalmu, maka aku makan Tuhan ke tangan, dia aku makan kaki, dia aku makan, para air itu bimbiru. Maka aku tengok dia di sana. Aku sudah sendirian, aku kata kenapa aku bodoh sampai ketika itu. Aku tengok Tuhan aku makan Tuhan aku, dia tak menghabiskan diri di sini, aku ini jadi dari sini. Ya Allah, aku buatkan ilah adalah betapa bodoh dan tak sama dulu aku dua ini. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Quran aku. Sebab itu apa kata yang pemenang itu, apa kata Allah? Aku menangis kerana aku ingat ke anak perempuan aku ketika aku zaman jahiliyah. Apa yang dapat aku tolong zaman kesannya? Apabila anak aku lahir, aku tengok seorang muda yang kecil, merah, putih tolong zaman kesannya. Anak olahra, bukan anak olahraya. Anak olahra ni, kalau saya di Syria, 11 tahun di Syria, putih dia tu hampir sama dengan putih Jumi. Sama merah sikit. Nah, kalau nak kulit saya ni, jauh lah. Putih, cantik. Bayangkan dia itu yuk mulai. Rahim Tuhan, aku tengok anak ini. Aku ambil anak ini cepat-cepat sebelum orang kampung tahu tentang kalah. Bawa di tengah padang kami. Aku letak anak itu di dalam tanah, aku gali. Di tengah pada pasir di tengah motor masuk kalian. Orang buat kalian, saya pernah satu hari saya pergi ke Hamas, satu tempat di sini. Dia kalah Hamas. Satu tempat di Syria. Tempat di padang pasir. Kalau kita letak kuali, letak telur, goreng, masak. Panasnya. Tanah. Ataupun pada pasir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia gali-gali tengah pada pasir ini. Dia letak negeri yang merah, yang putih, yang tanah. Itu dalam tanah dan dia kamu dalam keadaan pasir yang begitu panas. Meletup aku lihat kulitnya. Dan aku melihat pergerakan yang mula-mula yang kuat. Dan akhirnya makin slow. Akhirnya tidak ada lagi pergerakan dan aku tahu. Lepas merah. Mati dah anak ini. Inilah sama dunia yang kita lakukan. Inilah Al-Quran mendidik kita jadi manusia yang hebat. Selain daripada haram dan membunuh, haram kita juga contoh-contoh sekalian zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu
zina yang macam-macam cara mendekati. Allah tak kasih jalan ke zina. Jangan kita dekatkan itu secara anasir yang boleh bawa ke sini. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dalam keadaan pakaian, pekerjaan, cara pergaulan, semua itu perlu dinilai dan dilihat agar kita menjadi manusia yang hebat untuk bapa manusia. Dan banyak lagi kalau kita lihat, baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan jadi orang yang bertamadun kerana Al-Quran diutuskan dari Allah SWT kepada Muhammad untuk diberikan kepada kita agar kita beramal, bukan menjadi biasa diri-diri semata. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ijihar yang cukup menarik. Tapi saya dulu tak sepuluh tak beri kerja. Saya tak pernah beri kerja 11 tahun. Saya pernah beri kerja juga tak? Saya tahu dari belakang. Tapi dua bulan. Tidak ada bahasa Arab pasal ni. Sebab saya tak boleh tahu. Ini dikenaan juga dengan kita dengan soalan yang seterusnya. Bila saya tidak ada di sini, Ustaz. Dan kita Ustaz Duha. Saya selama rumah saya kesempatan untuk belajar sebuah masjid di Syria. Ada banyak Syria. Saya pergi ke masjid itu dengan tujuan untuk taksi ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran tadi. Yang mengejutkan saya, bila saya masuk ke masjid itu, saya dapat tahu sendiri. Dalam ramai-ramai orang Syria itu, orang Arab Syria itu, semua yang kita suruh turun. Bisa maaf saja. Kita suruh turun, saya kan sendiri. Kita bagaimana seorang, bagaimana orang Arab Syria ini? Mereka kalau kata bangsa pergusuran, macam bangsa Arab, lebih kurang bangsa Arab. Lebih kurang ni maknanya kalau kita cakap bangsa Arab Quran ini sudah pasti dia akan faham. Tetapi yang sendiri, kenapa mereka ingat mereka lagi cakap Quran? Sedangkan mereka itu sudah faham apa yang mereka tahu. Tak apa, saya nak baik saya masuk dalam kumpulan mereka. Saya tanya kumpulan mereka, kok guru kita cakap kumpulan mereka? Tuan-tuan, yes! Tengok! Mau berapa untuk guru? Pasti, pasti, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup! Kita kata tak ada di sini. Cukup! Tak ada di sini. Di sini, di sini. Kemudian, di sini, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Pengurus Eksekutif Masjid Syakirin selaku Tuan Rumah dan Pengajur para Ketua Cadangan Malam ini Fadil Ustaz Suhaili Ustaz dan seluruh hadirin kuasa pentadbir Masjid Syakirin, para Imam, para Bilal, semua dari Ketua Cadangan Malam ini yang sekarang mesti lihat dalam keadaan hayal membaca Imam Muda Hassan penyelis Imam penyelis saya Fadil Ustaz Muhammad Izhar. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkata Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya dengar jelasan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Izhar tadi, tersentak dengan diri. Betapa manusia ini kalau dibiarkan tanpa bimbingan, dia tidak akan jauh beza daripada sifat kebinasaan. Saya lihat di jiwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawah Ustaz Muhammad Izhar tadi, bagaimana keadaannya sebelum memulakan Islam pada Zahiriya dan bagaimana keadaannya selepas datang Islam sangat jauh lebih. Daripada seorang yang sudah confirm masuk neraka kepada seorang yang confirm masuk syurga. Maksudnya ialah Islam. Maksud Islam ini, dia membangun tanaman manusia. Persoalannya, orang tanya saya, tanaman ini apa sebenarnya? Apakah yang dimasukkan tanaman itu sendiri? Bila kita lihat kemajuan negara-negara barat membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi, sistem kewangan mereka, sistem pendidikan mereka, dan berbagai-bagai yang tinggal daripada barat, ketentraan mereka, sebahagian daripada masyarakat Islam, bahawa inilah tanadun, inilah civilization, inilah kemodenan. Maka kalau kita nak maju seperti mereka, kita punya cara mereka. Dan kita punya apa? Cara pemakaian mereka, cara perbualan mereka, cara menghadap mereka. Dan kemudian kita dilihatlah negara-negara Islam, adakah ini tanadun? Dengan keadaan bergaduh sama kiri, dengan keadaan kadar buku huruf yang agak tinggi, adakah ini tanadun? Adakah semua ini tanadun? Kenapa katakan ini mengenai Islam? Jadi tinggalkan Islam. Kerana itu berlakunya pada awal abad yang lepas, naiknya seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Yang kita kenal siapa Mustafa Kemal Atatürk, pengajar negara Turki modern. Bila dilihat keadaan Turki tersebut, negara Turki itu kerajaan Osmania, diperintah oleh penyelamat Osmania, dan keadaan lemah. Tidak dapat bangun, tidak dapat mengatasi teknologi, kehebatan negara-negara Eropah. Maka dia kata, ini kenapa jadi negara Turki di Indonesia? Maka dia mengambil keputusan yang dalam keadaan ini adalah keputusan Islam. Maka apabila dia naik, dia datang ke Islam dengan partai lagi. Banyak kepada Eropah. Maka dia ambil pendawaran Eropah, pendawaran Eropah. Bahkan pasangan orang-orang Eropah juga dipaksakan kepada orang-orang Turki. Hilang semua sambal, datang COVID, obor. Pakai sah, berjudi, minum Arab. Saya dapat saya dekat inilah sumber tamadu. Inilah pemahaman yang sama. Kerana tamadu seorang yang menerima Allah, kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan kemana-mana kalau kita pakai dari tamadu yang sebenarnya dibangunkan oleh Islam, ialah tamadu akal dan tamadu rohani. Inilah pemahaman tamadu yang sebenarnya.
Negara itu mungkin bukan negara yang mana besok fisikanya, tetapi fisik rakyat yang menjiwai Islam yang sebenar, ajaran Al-Quran yang sebenar, dapat membangunkan tamadun, fikri, pemikiran dan rohani yang sebetulnya. Ini yang akan memacu masyarakat tersebut kepada kejayaan di sini. Tetapi kalau sekiranya sebuah masyarakat itu melihat tamadun hanya kepada pembangunan fizikal, tapi melihat kepada pembangunan tamadun rohani dan akal, kemajuan fizikal tersebut dan bangunan yang tinggi dan sebagainya kemudian tidak akan membawa ke mana-mana. Akhirnya akan meranakkan masyarakat itu sendiri, akan menghancurkan masyarakat itu sendiri, akan menimbulkan generasi yang runtuh akhlak. Maka balik kepada tamadun yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembangunan akal dan pembangunan rohani. Nah, pembangunan akal ini, kalau boleh kita katakan, merupakan sesuatu yang lebih diutamakan sebelum pembangunan rohani. Kenapa? Kita lihat contohnya apa saja. Apakah wahyu yang pertama yang Allah Taala turunkan? Apakah perintah yang pertama yang Allah Taala turunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah perintah tersebut solusi? Sholat asalmu, zaki, wakil zakat asalmu, sholat, berpuasa asalmu, tidak. Ini semua amalan ibadat yang memerlukan rohani. Tetapi yang pertama sekali perintah pertama yang masyhur di kalangan kita ialah apa? Ikhlas. Bacalah. Tapi waktu tak ada sholat pada rakyat itu. Aku tidak tahu apa, aku bukan orang yang beri sholat ini. Apa Allah SWT tak tahu, Rasulullah SAW tak tahu, tak pernah lagi pula belajar bacaan ibadah. Sudah tahu Allah lebih tahu. Tapi kenapa diperintahkan ini, Pak? Kerana perintah ini bukan sekadar untuk Rasulullah SAW, tapi untuk umat Rasulullah SAW, untuk kita. Inilah pembangunan akal dan pembangunan dinda. Dan pembangunan dinda daripada pembelajaran, dan pembelajaran datang daripada pembacaan. Dan pembacaan itu datang daripada kita mula mengenal huruf. Kerana daripada perintah Isra inilah yang mementingkan ilmu pengetahuan, maka kita lihat umat Islam pada zaman dahulu dapat memacu dunia, dapat menjadi ketua dunia, pemimpin dunia dari sudut ilmu pengetahuan. Negeri yang terbesar di dunia ketika tersebut terletak di Kota Baghdad, dimiliki oleh orang Islam. Baik hikmah. Yang mana dipawa sekali macam kita daripada seluruh dunia dibawa di situ, dia dikenalkan ke bahasa Arab, kemudian diajar kepada orang Islam. Dan mereka didahakkan kepada orang Islam sahaja yang datang ke mana mereka panggil orang Kristian, orang Majusi, orang Yahudi. Datang, dan ada sama ada ilmu yang boleh dimanfaatkan saja. Begitu juga seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Apabila berlakunya kekurangan badan dan tertawanya beberapa tentera orang-orang musyrik Quraisy, sebahagian sahabat mengatakan, ini tentera-tentera yang kita tangkap ini, POW, Regional Forum. Kita pun makan juga. Apa guna kehidupan mereka? Nak kasi makan dari kaki minum lagi. Ada kata mereka, dia kena tak kebosan daripada suara kita. Tak apa dengan kebosan tersebut, kita dapat apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, siapa yang ada kata, sama dia kebos diri sama. Siapa yang tidak ada kata, sama kalau ada ilmu. Ajar ilmu yang kamu tahu kepada anak-anak Islam, itu kebaikan sama. Jadi ini nilai ilmu yang Rasulullah SAW letakkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata dengan rahmat Allah, Rasulullah SAW, فَضْلُ الْعَادِلِ عَلَى الْعَادِلِ فَقَطْ لِي عَلَى الْسَابِلِ. Maksud hadis ini apa? Kelebihan aku atau kelebihan seseorang yang menuntut ilmu tersebut, yang mereka yang ada ilmu di atas orang yang hanya beribadat tanpa ada ilmu, adalah seperti kelebihan aku, kata Rasulullah SAW, atas sekian sama sini. Jadi begini kelebihan orang yang ada ilmu di atas orang yang hanya beribadat, beribadat tapi kurang ilmu. Dalam sebuah hadis yang ada, Rasulullah SAW juga
فضل العالم على العابد فقضل القمر ليلة البدر على سهم الوجود أو كما قال مقصود يا سيد كلبها قرام يا دكينك وتسوه جاءت قرام يا هاي عابد وإبادة وقتعت قرام إلمه ألا تدور في جبولة القرنار menjadi bagian dari nabi kami yang tersinggung. Jadi kerana sifat ilmu inilah yang memacu umat Islam mencapai ketamadunan yang dikatakan sebagai golden age, melahirkan para saiti, para cendekiawan seperti Ibnu Sina, Ibnu Farabi dan sebagainya, yang mana tulisan-tulisan mereka menjadi buku teks universiti di Eropah oleh beratusan tahun lalu. Dari lagi sumber ilmu ini. Apabila seseorang pada ilmu, dia akan dapat membela syakhsiah ini, rohani dengan lebih baik. Namun bagaimana membela syakhsiah rohani ini dari hati ilmu pengetahuan pada jenis Nabi Allah? Ini saya rasa saya akan kupas pada tujuan yang kita buat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita tahu apa itu.
jadi niat yang bagus kita berkata, tapi jangan tak betul. Tapi di akhirnya kita berkata, saya semua saya berubah satu dinasti. Cuma masing-masing lama, jadi sekarang saya kita berjuang, nanti saya kita berjuang di sini pakai. Mudah-mudahan saya tak berjuang di soal saudara itu. Saya ini tidak akan suruh anak bapak dari sini. Jadi kita nak bagi tahu kita tahu ini bila mana masyarakat yang tidak memahami Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran ada sebagai sumber utama dalam sebuah sana di masa penjaga yang sudah kemarin itu. Betul 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 itu saya akan tahu ini saya Imam Syafi'i yang pernah memberi nasihat pada kita yang tutup bahasa yang sebanyak nanti kerana dia akan menjaga dan membuatmu semerah di dunia dan di akhirat. Mungkin sekali boleh aku pasang kelelekan dengan hati kita minta Allah. Itulah bahasa. Terima kasih kepada yang berada ke Imam Abu Hassan sahabat saya di sini di sinar yang berada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita perhatikan kepada kata-kata Imam Asyafi'i rahimah Allah ta'ala dari kita, Imam Asyafi'i minta kepada kita agar terbanyakkan ilmu dalam kehidupan kita. Sebab orang yang ada ilmu kemudian dia beramal, inilah orang yang jelas. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beza atau tidak orang yang ada ilmu dan orang yang tidak ilmu? Ini satu hal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebuah wazalah pusatnya, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat martabat-martabat orang yang ada ilmu, orang yang beriman, kemudian mereka ini beribadah sebaik-baik mungkin mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak sokong-sokong kita dia. Jadi kalau kita lihat daripada kata Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i tak bagi kita ini buat ibadah kemarin bukan bukti, tapi ilmu tidak ada. Bila kita kuat dalam itu dorongan sekalian, kita akan tergolong daripada orang yang cahaya. Itu sebabnya dalam masa dunia saya sebut di Malaysia tak ada pengikut-pengikut rasul-rasul lain. Rasul ni bukan nama orang. Rasul, Nabi lain. Bawa-bawanya saya tangkap, saya kata. Dikajar, kena tangkap kat kaitan sebab dia ngaku saya Rasulullah, kaha Rasulullah. Dia tanya untuk siapa? Untuk orang lain. Mana dalam dia? Kamu tak baca Quran? Ya Allah, dia kenapa? 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 Kita tanya orang wartawan, wartawan kata, Rasul, eh bukan aku, haa, sejak ini. Haa, ini mentafsirkan ayat Quran tanpa ini. Akhirnya jadi sesat, jadi Rasul, mengaku Rasul. Bila mengaku Rasul, orang-orang sekalian, kena tangkap. Bila kena tangkap, masuk kok. Bila masuk kok, hakim nak kenakan hukuman. Bila hakim nak kenakan hukuman, dia kata, saya letak jawatan. Nabi yang tak jawatan kepada orang-orang sekalian. Tengok, tapi yang sedih, ramai penumpuk tu yang sedih. Sebab mereka tidak ada ilmu, nak masuk ekspres, nak masuk juga secara ekspres. Sekarang ni contoh sama sekalian, bawa mereka nak ekspres. Ya. Nak makan, makan yang ekspres. Semua nak laju juga. Nak mati, nak masih lah mati. Tapi kalau kita juga nak ekspres, ibadat tak buat apa tak buat, tapi nak masuk juga. Itu yang banyak ikut ajaran-ajaran sesat. Hak mengaku wali pun ramai juga sama kecerian. Jangan percaya golongan-golongan ini. Ini yang memasakkan ibadat. Cari ilmu, perbanyakkan ilmu. Jadi apa mana nak banyakkan ilmu? Baca Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran, tuan-tuan sama kecerian, lahirlah daripada Al-Quran ilmu fiqh tuan-tuan sekalian. Cuba perhatikan. Dalam fiqh kita akan belajar bab ibadah. Dalam tu bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji ada sebut dalam tu. Selain itu, ada pula bab muamalat, bagaimana nak jual beli.
Semua ada sebut dalam Al-Quran. Ilmu. Lepas tu, dalam Al-Quran ada bab munakahat. Subhanallah, ada juga bab kahwin. Kau kata ustaz ada ke bab kahwin dalam Al-Quran? Ada. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kunna libatun lakum wa antum libatun lahum. Isteri kamu, pakaian kepada kamu. Kamu pula pakaian kepada isteri kamu. Bila kita balik, saya sebetul suruh. Sebetulnya sebab kau bawa ini naik suruh. Berkaitan tentang isteri. Dengan Dr. Mahathir. Saya sama Mahathir. Dia macam terfikir, kenapa Allah sebut? Hari ini Allah suruh kita buat syibah. Baca Quran kita buat syibah. Kenapa Allah menggunakan tasbih ini, menyamakan kita dengan baju, isteri dengan baju? Cuba bayangkan tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan duduk dalam bilik, dalam rumah, kunci semua bilik, orang tak nampak, pastikan tidak ada kamera, kamera tersembunyi, tak ada CCTV, selanjutnya. Buka lagi. Jangan pakai baju, jangan pakai semalam, selanjutnya. Tengok sini, tengok sini. Boleh tak boleh jalan? Boleh tak? Kenapa boleh? Ayah fikir yang tak boleh. Mari jalan kita ayah pun kalau boleh nak tentu. Mari. Sebab Allah tengok. Bila kita fikir pada semua, kata Allah Ta'ala, isteri itu pakai yang jalan kita, kita tak boleh hidup. Sampai isteri itu, Imam Muzahir kita cepat-cepat kahwin. Jadi kita tak boleh hidup tanpa pasangan. Itu yang cukup menarik. Kita perlu pada isteri-isteri, perlu pada suami. Mana tidak ada perjauhan kita ni. Bila bagaimana tuan-tuan sama pakaian ya? Ada syarat-syarat dia. Ada perkara yang perlu kita tahu. Tengok dalam Al-Quran. Ilmu. Dalam Al-Quran, jelaskan juga bagaimana nak jadi pemimpin. Yang dikatakan kesemuanya. Mekah. Politik. Dia ada bagaimana kita nak jadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita nak jadi rakyat yang baik. Bagaimana nak jadi umat Islam yang baik. Dalam Al-Quran. Semua ilmu ada untuk Allah SWT. Semua kita tak faham. Kita tak berusaha untuk mendalami Al-Quran. Kita tak semua anak-anak kita belajar Al-Quran betul-betul. Faham Al-Quran. Tak mesti yang Allah SWT. Bila nak faham Al-Quran, kita jadi istat tak saya. Doktor. Jadi doktor perubatan. Kita fikir dia ada ilmu agama. Barulah dia tak buat benda-benda yang Allah haramkan. Apa dia? Antaranya yang cocok kotak. Siapa yang cocok kotak? Yang cocok kotak ni adalah rasa. Sebelum ni bomoh. Bomoh ni pakai apa? Dia pakai gisuk emas ni. Itu mati tu. Jadi hantu tu. Bukan jadi hantu. Nak kata ya. Mati masuk neraka kotak. Sebab guna jadi gisuk. Ini doktor lama saya ni tak pakai si. Dia pakai susuk. Dia pakai apa? Botok. Dia cocok botok. Satu botok menonton. Satu cocok untuk pipi. Sebelah pipi belah kanan. Perlukan 3-5 suntikan. Satu suntikan nilai di Malaysia hampir RM1,400. Dengan dolar dan dengan berapa? RM1,400 untuk satu suntikan. Sebelahnya ada empat. Sebelahnya ada empat. Atasnya ada empat. Bawahnya ada empat. Itu ada empat. Itu yang itu gemek ni saja. Daging ke dalam diri kedua. Dia kata siapa yang cakap. Jadi cantik dulu pun dalam bahasa saya. Muka pula jadi putih. Jadi kita dalam hati fatwa. Kita harangkan sebab di dalamnya ada enzim batu. Selain itu dia ialah mengubah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dia kesan mubarak yang teruk kepada pemakan. Berapa-berapa yang asli. Kali ini sampai kata lain. Kali cocok tapi kita berapa seribu ini. Sekali cocok. Bukan tahan kamu itu. Lepas 3 bulan, wajib cocok pula. Kalau juga, hidung yang panjang tadi akan cepat kembali. Pipi yang lebam, orang yang tembam tadi akan sempit kembali. Tunggu.
Kalau yang buat tu hukum yang pedal akan jatuh balik. Lebih lagi. Semuanya punca daripada dosok. Dosok pula dosok ini. Bila nak kaya dia ni. Islam dua kaya balai zakat kau habis pada benda-benda yang haram. Tengok punca tak jadi. Itu sebabnya dengan Al-Quran yang kita boleh pergi semua orang mati sekalian. Bagaimana kita nak jadi manusia yang hebat, dunia kita hebat, dengan muamalatnya hebat, dengan isterinya bagus, suaminya baik, anak-anaknya baik, semua segala-galanya guna daripada Al-Quran. Saya tertarik dengan satu kata-kata, satu ungkapan yang dinyatakan oleh seorang ulama besar, Al-Baghdad. Yang mana ulama ni didatangi oleh seorang lelaki Pak Cikgu. Ya Khalifah, wahai Khalifah, aku telah dipukul oleh anakku. Dibilang sebagai Asyamakhan, Khalifah Asyamakhan. Jadi dia kata, aku dipukul oleh anakku, Khalifah. Khalifah pergi. Kata, bagaimana kamu boleh dipukul oleh anak kamu sendiri? La haula wa la quwwata illa billah, mutasakira Khalifah. Maka Khalifah kata, hal alam tahu Al-Quran? Kamu ajar tak dia bagaimana nak jadi Al-Quran? Nak baca Al-Quran? Memahami Al-Quran? Dia kata tidak. Tak. Dia ada ilmu tak? Dia ada ilmu. Apa ilmu dia? Dia pandai jaga kambing buat orang. Dia ternak kambing, mungkin kalau dia jaga 10 akan lama jadi 100. Ha, itu dia. Kepakaran dia ialah mengembala kambing. Menternak kami. Ada ilmu, tapi tak ada ilmu akal. Akhirnya dia belajar daripada kambing tadi, dia belajar daripada binatang-binatang bagaimana nak ajar bapak dia. Ajar kambing, kambing dia sepok kaki dia. Kambing dia, dia sepok dengan bapak sebab dia belajar daripada kambing. Dia tak belajar daripada Al-Quran, dia cukup menarik perumpamaan yang dibawa oleh para kumpulan. Oleh kerana itu, kalau kita nak melahirkan anak-anak yang hebat ala medis sebagai contohnya kebetulan pasti kata dia adalah ini apa? Jadi kita boleh nak kosok-kosok kalau minta saya kosok kata dia bapak saya kata dia haram kalau hukumkan beti saya dah dengar minta maaf ini haram tak boleh istilah haram bermula dari panik jadi dia ni pun sama juga dia arkitek pun sama juga contoh sama dia jadi apa kontraktor kalau tempat-tempat kalau kita buat rumah kita perlukan kontraktor. Kontraktor ni bukan sama sekali. Dia boleh saya atas hari ni. Kalau katakan sedikit rumah memerlukan 5 atau 10 stand besi, dia boleh sini katakan 10 stand besi setelah hari. Tapi dalam masa yang sama, dia sini. Dia beli hanya 5 stand saja. Maka dalam rumah tu ada 5 stand, 5 stand lagi. Duit 5 stand dia ambil. Tak ada apa-apa. Aku ni rumah besar. Rumah untuk la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Punca tidak ada apa. Punca tidak belajar daripada Islam. Tidak belajar daripada Al-Quran. Bagaimana nak menjadi seorang yang hebat, profesional yang hebat, sebenarnya yang tidak disebutkan oleh kita tahu tadi. Maknanya kita nak lahirkan generasi yang hebat perlu kepada pendidikan agama pertama. Ada pis Al-Quran, ada pis agama, insyaAllah anak itu lempar di laut menjadi pulau. Bila lempar di kampung menjadi bandar, bila lempar di bandar akan menjadi KLCC. Wallahualam. Saya terima kasih kepada Ustaz Basuki Zahal. Cukup menarik pasalnya. Apa dia pasal ada yang berlaku sini? Saya mesti dan saya percaya. Kita seringkali, apabila kita faham Al-Quran, dari 30 juz, dan bila ada banyak faham Al-Quran, biasanya kita akan baca doa di akhir itu. Atau tak doa, yang mesti kita baca. Kan, Al-Quran, di akhir itu, kita boleh jemur. Allahumma rahmna bil-Quran, waj'alhu al-aliyyaman huwa nuran wa al-hudan wa rahmah. اللهم يسر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآخرة النهار واجعل
لك حجة يا Allah, terima kasih.